Hai, assalamualaikum semuanya. Ini cemilan terbaru ya 2021 dari olahan Pop Ice. Mantap kan? Ini cara-cara buatnya ya. Yang pertama, kita sediakan tepung terigu sekitar 5 sendok makan ya. Ini saya sediakan satu saset Pop Ice rasa advokat. Kalau rasa tergantung selera kita ya. Ini ada gula 3 sendok makan dan ada air. Ini cara-caranya sebagai berikut ya. Pertama sekali, kita ambil tepung terigu yang tadi, kita masukkan gula. Ini gula ukurannya 3 sendok makan ya. Kalau saudara mau manis boleh ditambah dan boleh juga dikurang. Ini tergantung selera kita ya. Ini gula sudah saya masukkan. Kita aduk sedikit. Seperti ini ya. Kemudian saya masukkan satu saset Pop Ice. Ini saya sukanya rasa advokat. Ini tergantung selera kita juga, kalau mau rasa stroberi, rasa taro, ini tergantung kita. Oke. Kemudian saya masukkan air putih, ini sedikit aja ya airnya ya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak susah kita membentuknya kan. Ini adonannya kita aduk ya, kita aduk sampai kalis ya seperti ini. Kita aduk terus ya. Nah, nampaknya adonan kita sudah kalis. Ini kita bentuk seperti ini ya. Kita tipis-tipiskan aja seperti ini. Nah, ini tergantung selera kita juga. Tipisnya kayak mana, lebarnya kayak mana ya. Oke, setelah terbentuk ini kita masak dulu ya. Nah, kita masak di atas teflon menggunakan api yang kecil seperti ini. Nah, jangan lupa dibalik-balik ya.
Selanjutnya saya tambahkan susu coklat. Ini untuk tambah rasa, rasa manis, rasa nikmat. Nah, ini susu coklat tambahnya ya. Kita tambahkan boleh juga dengan susu putih, boleh juga, ini tergantung selera kita aja. Oke, kita coba ya satu ya. Gimana? Wah, mantap kan? Nih, seperti ini dia hasilnya. Oke, sahabat semuanya. Ini saja ide terbaru saya dari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sahabat suka, jangan lupa like, subscribe, dan komennya di bawah ya. Terima kasih.